Atuk buat apa tu? Nak tangkap makan malam. Tapi kita bawa banyak makanan dari kampung. Angin laut ni, Norma, buatkan Atuk kemaru nak makan makanan laut. Op, jangan lari. Atuk, kita kan kena bina kemah. Buat apa kemah? Kita akan tidur di pantai, di bawah kedipan bintang. Macam masa Atuk kecil-kecil dulu. Dekatkan ke telinga kamu, Norma. Ha, dan kamu akan dengar bunyi laut. Kat sini pun boleh dengar laut. Saya ingat Atuk terlalu lama berjemur lah. Ini tak boleh jadi ni. Kita perlukan. Baik, sekarang kita potong jaring tu. Dia dah baik. Jom. Nanti, kita tak boleh tinggalkan dia. Tapi kita mesti ke pantai. Dia pun nak ke sana juga. Kalau tidak, dia mati. Lebih baik ikut saya. Sebab saya tahu mana saya nak tuju. Bo, kamu akan tolong saya kan? Kalau saya tolong, tak akan menang. Tapi... Alamak, mata kuyu. Kenapa dengan dia? Dia tercekik tu. Kat sini. Lompat. Satu, dua, tiga, lompat. Ini beg plastik kamu tak? Kenapa punya makan beg plastik? Dia tentu ingat itu obo-obo. Okey, tahulah saya sekarang. Boleh kita pergi? Selepas kita lepaskan dia ke dalam air. Beratnya. Cuba geletik dia. Tak guna. Kalau dia tak tahu jaga dirinya, kita tak boleh buat apa-apa. Saya akan tunggu. Baguslah. Sekarang saya perlu kalahkan Bo saja. Oh, tidak. Saya takkan biarkan dia berlaku. Hei, ada yang lebih penting daripada kemah bodoh itulah. Seperti menolong kawan. Macam mana agaknya saya nak bawa kamu ke air, ha? Wahoo! Yeah! Atuk, nanti Atuk cedera. Oh, sungguh menyegarkan. Lihatlah, hanya kita saja di sini. Atuk kan ada, jangan takut. Ah, Norma nak tolong Atuk buat istana katak? Tak mau. Saya nak pindah kemah. Tapi tak tahu macam mana. Alah, cucu Atuk sayang ni. Boleh tolong Atuk ambilkan air buah lagi tak? Atuk, ini bukan main-main. Atuk dah lupa kat budak-budak tu. Mereka sepatutnya dah sampai. Diorang tak apa-apa. Kan Atuk dah ajarkan semuanya pada mereka tu. Atuk, batu ni bergerak. Mungkin ianya bukan batu, sayang. Air. Aus. Saya perlukan air. Makanan pun habis. Air. Kalau saya tak dapat air, saya akan mati. Hanya cuma saja yang tinggal. Tolong. Tolong saya. Tolong. Air ada di mana-mana, tak? Kamu perlu tahu di mana nak mencari. Air. Saya jumpa air. Air.
Makanan! Kamu ada makanan lagi? Dah habis saya makan. Habislah kita. Kita akan ke pulau. Mereka akan hanya jumpa tulang kita. Kekeringan tak menjadi debu. Kita akan kering dan kecut. Kita kan banyak makanan. Mana? Makanan. Makanan. Hei, saya macam mana? Dah cukup. Cukup. Cukup saya. Wow, nasib baik harimau tak makan pisang kan? Atuk, tolong turun sekarang juga. Yelah, yelah. Mata Puyuh, kita akan sampai ke pantai tak lama lagi. Bodan tak pun kalah. Nasib baik. Atuk, diorang masih tak sampai lagi. Kenapa? Kena takut ke? Cucu Atuk sayang, boleh tolong Atuk tak jerangkan air? Baik, Tok. Kita berkhemah di sini ke? Air jurang tu untuk penyu, ya? Bukanlah. Untuk belakang Atuk.